berhati-hati untuk anda menurunkan berat badan. Sebenarnya kebanyakan produk di luar sana dia mengikut kehendak pengguna, tetapi dia tidak menceritakan di sebalik bahan-bahan yang terlarang di dalam produk beliau, produk mereka. Sebab rata-rata kita tengok kebanyakan pengguna kita di luar sana nak menurunkan berat badan secara cepat, drastik, sampai-sampai nak sekat keseluruhan makan. Benda tu yang tidak tidak bagus sebenarnya. Menurunkan badan secara sihat bukan memudaratkan. Masa kena ada, kita ambil masa, ilmu kena ada. Ada bahan-bahan yang terlarang yang diorang tidak bercerita kepada pengguna mereka. Barang-barang yang contoh disekat selera makan yang ada seperti bahan-bahan antaranya adalah sibutramin yang meningkat selera makan anda. Anda akan rasa berdebar, makan satu sudu pun anda rasa kenyang. Apa bahan-bahan makan-makan semua anda rasa macam tak ada nilai untuk anda. Disekat selera makan, of course anda akan turun, berat badan akan turun. Tetapi berat badan anda turun dengan tidak sihat, dan dia akan efek kepada organ-organ dalaman anda juga. Okey, saya doakan anda luar sana terus maju jaya, terus mendapat kesihatan yang elok dan mencapai objektif yang anda inginkan. Insya-Allah.